Hubbud dunya wa karahiyatil maut, terlalu cinta terhadap dunia dan terlalu takut kepada kematian. Angkat kalah kancil keluik niar sekecet kancil. Bagaimana mungkin kita akan melawan kaum yang mereka lebih mencintai mati sebagaimana kita mencintai hidup? Ya pun makin umat Islam niki dan bani tolong sama ton. Ya pun dinini jaya ya pun tolong Allah umat Islam makin terlalu cinta hidup dunia kancil takut lalu dedek mati. Makin dedek heran, makin nabi sak kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Wa ya anda al-mukarram tuan guru, pimpinan majlis yang sama-sama kita muliakan. Para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tengiring panjatan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mencan pelogoh kesehatan barang kesempatan sehingga boleh hadir pada sore ini dalam rangka kita sama-sama menggapai ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini dicatat sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana berkumpulnya tiang peluh di tempat ini nanti kita berkumpul di bawah ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam miring aturan karibat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa dilantunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa berkah bagi kehidupan tiang penuh sami, bagi majlis, bagi umur, dan mudah-mudahan dengannya nanti kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebelum tiang mulai, tiang hanya sekedar mengingatkan amplop salat kebahagiaan niki untuk maulid mungkin nih, karena maulid niki tanggal 4 tahun. Tiang secara undangan tanggal 4 November 2023. Yang pilih tak nara ingat jam baluk maulid jam baluk setengah siwak yang tak undangan. Nah, biasa jam baluk keluar kau berjuru sedatang. Jam baluk. Paling telan jam 10. Ini datang jam setengah 12. Saya baru duduk. Ini selesai dalam setengah 12. Aku biasa mencari belik aja. Mengundangan setengah siwa aja. Untuk dia kenyat. Harap baik dia kenyat ya. Oh biasa jam Indonesia. Untuk dia kenyat. Sebagian tetap waktu. Jangan ingat kira Jepang. Ini indeks lalu jam Jepang. Jangan ingat kira di YouTube. Sampai mall doang. Niki di mall andin kena buka jam siwa tepat namun semenit di mah jam siwa tepat tidak jam itu di atas lawang niki di mah dibuka kadang setengah menit di mah dibuka namun tepat jam siwa di mah dibuka namun itu undangan jam siwa aja jam solas aja. Maaf biasa enggak. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bisa berkumpul kembali di karapan tiang pelunggu sami. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma alhamdulillah tiang pelunggu makin niki bisa tenang, bisa nyaman, solah idap, solah pengangit, solah pengingat, solah pengingat. Pengingat oh ya si Peter saya telur niki ya ya amin ya si Peter telur niki lamuna solah pengingat solah pengangit solah pengingat oh ya wah itin bahagia wah niki apa malik dekat sana kata empat lagu masih kita tahu nganget tiba mati impus doang pengangit solah pengingat tersolah dengar susah pengingat tersolah solah hati lu ni kiwa puncak kebahagiaan tu ni kini aku makin ada tak pedasan keluarga sama tuan jari tu sangat dengan bad betul dengan bad
Bar Batu Jai. Bar Batu Jai kat Palestin kena. Masa kena Bar Batu Jai ya. Bar Batu Jai. Nah, Palestin maksudnya sangat-sangat menyedihkan. Anak sabar ni sembahyang doang pelongoh untuk keadaan dek tandang kebat tepung bat tu dek biar nak sembahyang kebat dek tepandang bat sembahyang biar nak keep lah yang hati anak juga berjuh kerja bapak ke niki di pantai surga. Waalaikumsalam ini pantai surga wikan pantai surga niki galeng-galeng dek pedas sampai timu bat dek tak timu bat situ biar jomno tu. Biar anak tak sembahyang niki ia lain doa menurut kak menurut dia jatuh batu ni kena bapak endek menurut aku jatuh akan biar sembahyang jadi jadi biar barat ahok ane tu bat yang sembahyang kamu naku jadi kas sembahyang tu kebat yang bapak biar mas sembahyang kiblat tu otot tu kena lagu saya ngak ni sandek batu keyakinan dia endek berjamaah jari. Soal salah tak buat kanggu berjamaah niki harus pada keyakinan arah kiblat. Namun beda keyakinan arah kiblat, dia kanggu berjamaah nanti pelonggoh menjadi imam tu amanda, nanti yang jadi makmum tu ananda, arah sakit mudi anda. Dan ini baik. Dia resah sembahyang kecuali sakit tak sembahyang jadi bibi anda resah. Dan bibi dalam Kaabah. Namun dalam Kaabah jadi imam mandang tu makmum mandang tu bibi anda. Pokok usah tak makmum boleh julu i, boleh julu imam baru desa. Makmum boleh julu imam boleh nudi, makmum tak ada. Jadi baru desa. Lalu di dalam Kaabah, dalam Kaabah ni bila ada masbaya, ikanggu desa. Imam mandang tu, makmum mandang tu. Nanggu mangkir niki, bawa di wajah kasyatoran Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram atau Kaabah. Namun yang keyakinan, dia kanggu ter batal sembahyang. Namun terut dia ia keyakinan dia terkaji imam batal sembahyang. Agar dia mesak sembahyang, dia dalam pandangan. Tiang kaca untuk sanina, bapa, untuk sama mama, keluarga selain. Aku jatuh, sembahyang mesak-mesak, baik, ilain buat keyakinan. Tiang tu anak sembahyang, itu ilain buat anak sembahyang, dia tak tepat. Cuma tahu darah wazuhur tu, ya taruhlah, habis tak berkeyakinan sembahyang. Akhir, lagu perlu ijtihad dulu kan peta arah belaik matahari. Lagu dah mau nuah ngebah, makin arah HP. Wah wah pas wah jam 12 lagi zuhur lebih sekali ngebah zuhur. Lagu jalur ni kita tetap dia tahu bedaan dia dimubat. Arah wah zuhur orang ngesap sekali lamu tak tahu pastian dejak ngesap dok timur sekecil berarti jelas arah ke jelas arah ke pelan. Tahu perlu makin niki sebelum yang masuk ke pembahasan. Perlu jangan sampaikan bahawa terkadang itu elek Lombok secara khususnya dan di Indonesia secara umumnya bahawa kita di Indonesia atau kita yang ada di Lombok yang pulau niki berada di timur selatan atau disebut tenggara kalau kita ukur dari arah Mekah atau Kaabah. Jadi karena kita di Tenggara, Asia Tenggara, otomatis laput sembahyang harus wajib miring, harus miring mengarah kepada kiblat. Apa bahasa lembut pedasan niki di arah di kalender Tuan Guru Ibrahim Khalidi niki lembut miring lembut salat 23 derajat. Jadi miring sebelah kah? Sebelah kanan. Miring kurang lebih 23 derajat sebelah kanan. Niki bahasa Tuan Guru Ibrahim almarhum Tuan Guru Ibrahim Khalidi kediri. Jadi niki lamun sembahyang, lamun tepang lalu berarti Somalia dan sembahyang jadi Afrika. Yang pun perlu kemiringan sekali niki karena kita solat menghadap ke Kaabah. Lagu makin terkadang luik sama masjid niki tepang ngebah. Dinarap miring sama sekali kan? Di tepang ngebah. Miring-miring dinarap anda kiblat. Atau lawan ngengoh sekali jok lauan. Dinarap ngengoh jok dayu. Sakmula lamun ukur lurus timur bat miring harus miring ke utara niki kurang lebih 23-25 derajat lamun tiang pelunggung saat di Lombok biasa niki masjid-masjid niki agak miring muna arah miring jadi internal jadi masalah lagu makin adin tepang musalla pelunggung adin lumba di sebuah waktu tepang miring jat lauk simpah dasar rempia tentang makin segera tak ribut ya terubah arah kiblat ada iya arah kiblat itu kiblat.
makin terkadang kaduk kompas. Kompas tiang buka ketuk kiblat. Harap batur kejut begujuh bukan kompas yang dihapin. Lain anda arah kiblat. Oh dia masjidnya arah kiblat turun ribut jarin barat niki. Nge? Ah berbe jarin niki jalan kedua arah masih pendapat. Lamun prazhab syafi'i niki jak adil sak mengarah kepada masjidin ha haram atau inti Ka'bah. Mengarah masjidin haram tipak sembahyang ni anda. Lamun rejim masjidin haram harus jelas anda ka dalam masjidil haram. Lagu le dua aja, pawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Masjidil haram ada sembahyang. Saya dua. Jawab ele wilayah Mekah. Betul kira-kira masjidil haram ya nak. Makin harap peta jelas dia anda sembahyang ke arah masjidil haram. Lagu makin masjid ini berbeda tentang. Mesak tak berbeda sembilan lain umpamu di tepang naik tak berbeda kan susah. Sementara itu mazhab Syafi'i tak niki. Namun menurut mazhab Abu Hanifah arah teparan naran kaedah musallas, kaedah segitiga para ampura. Ande nenek be tata contohan niki ni. Ada yang jelas niki kan. Niki tahu ka Ka'bah. Niki tahu pelonggo milik lo Lombok. Apa niki Ka'bah? Niki tak pelonggo milik Lombok di Tenggara. Otomatis ni tak sembahyang tepeng kan? Otomatis harus minum. Karena lembut pindah masjid makin pindah musola harus kompas, harus jelas arahnya. Mun ini pada zaman lain, pada sebagian ulama, sebagian awliya pas pindah masjid, jangan sih dua jari pun salah, ini salah anda. Mbe tau salah anda, zaman lain di mana nyebar kompas pun peluangan masjid di juru nampak dedo kan nih. Mbe peluangan di samping masjid desa andang samping iya tuan pedas Ka'bah niki karomah sebagian wali. Namun narak dengan dinyadu sih peluang masjid tu andang Ka'bah obat dedo kan nih tau Ka'bah. Lagu makin kan bil tetap lebih makin jadi gampang makin teknologi canggih malah tetap. Jadi namun di arak kaedah mufallas pada mazhab Abu Hanifah niki kaedah segitiga. Namun tuah segitiga kan barang niki model. Berarti lamun arah niki miring-miring segedi, nek liwat kira-kira dari segi telu, maka masih sah sembah sembahyang. Andai niki makin tepeng dalam sembahyang, berarti nek liwat dari kaedah segi telu, masih tetung sah sembahyang. Niki menurut mazhab Abu Hanifah. Lagu yang belum menikmati kembali masyarakat terpergian. Lagu paling inti, namun tapi nak santren, namun tapi nak masjid, namun bau pastian dulu kompas dulu empuh mulat be dengan tak paham masalah arah kiblat, ada yang tepat arah kiblat, ada yang jadi keributan. Bas bagian masjid terbongkar dari gara-gara salah arah kiblat, okay? Jelas. Ini makin yang belum usami, alhamdulillah dalam jiwa yang tenang, aman, maik pengingat, maik pengangit, maik pengingat. Lagu makin baru ni baru semotor betul langan bar ai ai susah kakenan susah dinarak dia susah ite terkadang sebagian muslim betua pikir keluarga semotor padahal lu jelas manik di sini Nabi innamal mu'minuna ikh sesungguhnya orang-orang beriman niki bersaudara ite bersemotor. Lamun tadi pikiran semeton masih teparan dengan bersemeton. Ndek teparan dengan bersemeton, lamun dengan ndek pikiran semeton, pikiran biasa do. Aran-aran doang lagu pada hakikat ndek teparan dengan bersemeton. Yang pun bermadik di sidang Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Sai-sai dia peduli di urusan dengan muslim pada Islam dia telengok falaisa minhum bahasa di sini Nabi ndek termasuk dengan niki golongan dengan Islam dalam arti dikman termasuk sempurna golongan dengan Islam lamun dikman masih pria endang kasihan jok keluarga tiang pelunggun searah elik Palestin. Mu berambil tak tak beriak, berambil tak tak bantu, berambil tak tak tolong. Kira-kira menurut pelongoh Nabi bantuan yang paling bagus bermanfaat untuk batur-batur di Palestine, sak mangkin. Doa kan? Mun kepek makin berambil tak pakai kirim, ada emang kan berambil tebun sedak. Makanan nak kirim, ni mau nyampe. Makanan saat kirim ni, ni mau nyampe.
Ngurus koper, ngurus. Arak, Pak. Ngurus kepek, nggih. Lagu terkadang dipun sampi. Karena arak Syekh niki salah satu sahabat tiang Syekh Adil Al-Ghor niki masih beri makin niki di Mentara tahu. Ampura aku ngalung sinampura karena niki di YouTube tahu. Niki pasal beliau kumpulkan dana-dana datang ke Indonesia, dana-dana itu beliau kumpulkan, dia kirimkan. Salah tidak sebut lawankan. Dia kumpulkan melalui ya, apa namanya yayasan yang resmi. Ampura agung-agung Sinapura. Kiriman dia langsung bercerita jok tiang niki, dek kamu minak-minak. Beliau kirimkan melalui yayasan yang resmi, ternyata berapa miliar yang dikirim tidak sampai ke Palestina. Jadi terkadang harian dia kirim mandiri. Lagu mangkit lawan kirim mandiri untuk Palestina masih terus si pemerintah apa saja dikirim lalu lalu ulit terkena kan ngirim tahu yayasan di bawah pemerintah dek bau sampai. Tapi tidak semua, tidak semua. Lagu makin kirim berupa barang dan lain sebagainya. Di Inba Utama kemarin ada yang masuk sekitar 20 truk pun, ke? Ika niki sana TV niki sampai. Lagu napi sah sampai niki dan apa alasan napi-napi niki? Tidak tiang tuan sahabat niki tuan. Kaji dah berperasan. Beri tipa napi hati kirim niki ternyata saat kirim niki. Apa ini tebaran kebutuhan beratan bokos pakaian sahaja niki tebeng tamu. Sementara sah mendesak makanan sahaja jad dan tebeng tamu. Pireye ratusan truk dan tebeng tamu 20 tahu misi niki bokos dan sebagainya enggak tebeng tamu si Israel. Yang pun makin napi bantuan sah paling paling bermanfaat paling berguna untuk saudara yang pelunggu sami yang ada di Israel tidak lain kecuali doa. Karena Nabi, karena satu-satunya senjata umat Islam yang paling ampuh adalah doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Doa ini jadi senjata makin. Senjata di narak. Lalu mabuya, ruwa di YouTube, di TV. Israel niki wasan tersecanggih paling canggih-canggih senjata. Namun semeton umat-umat Islam niki jadi Palestina niki napi ni senjata batu pun kapok. Lalu dengan berkat doa nakan batu masih tank meledakan. Takkan batu meledak tank isi. Niki berkat doa angkat makin tiang pelunggu sami mana-mana. Arah sekali, sekali sejeluh atau sekali seminggu, lama dia bau sekali setiap selesai sembahyang. Tidak lupa semeton arahan acara istighosah kita bacakan Al-Fatihah kepada keluarga yang pelunggu sami yang ada di Palestina. Okay, baru buat bacaan Fatihah. Lima, amankan kebacaan Al-Fatihah dan salah ucapan doa mudik tanuka. Kemudian jadi istighosah, bikin dia pondok. Baru malam masuk istighosah, tetap di istighosah. Baru malam niki istighosah bersama dengan para santri untuk kita, begitu juga untuk santri, mobil khusus juga nanti untuk saudara kita yang ada di Palestina. Musirat tergiring bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan diberi kekuatan, diberi ketenangan, diberikan segala kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah yang menangani musuhnya, mudah-mudahan Allah binasakan musuh-musuh kaum muslimin baik itu dari Zionis ataupun musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin niki lamun terbuka oleh media masa doa ini dengan terkecoh soal kembe sak kuasai media mungkin dengan Yahudi lagu embe atau tertulak mungkin tertulak jok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun hadis Nabi ini insalah ini nasalah hadis Nabi. Tidak mungkin. Karena Nabi, karena mukjizat, karena tidak ada yang keluar dari mulut Nabi kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa satu ucapan si Nabi pasti nak terjadi 100%.
Umangkin ada pedasan jom hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada lirik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikira ayat sahih. Nabi basen di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yushikul umam. Mungkin dia serius ngaji dulu ni kiamat ni kerana dia kan genting lebat kan. Yushikul umam antada'a alaikum, hampir-hampir umat-umat akan mengepung kalian. Umam basen di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun buka tiang pelunggu makin elek kamus, elek internet, umam niki tahun tersebut kena umam niki Amerika, Umamul Muttahidah atau disebut Ameri atau PBB. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan hampir-hampir Amerika dan sekutu-sekutunya akan mengepung kalian. Niki Nabi berucap media, namun dia sebut Nabi. Ada riwayat, ada kitab, niki tebalan kitab Usus wal Muntalaqat. Sayyidina Ali menyebut nanti yang akan mengepung kekuasaan yang besar itu berasal dari negeri yang bernama Amrik. Basen saya, basen Sayyidina Ali. Lagu ni perlu, tak perlu, ni perlu lalu niki ada dia. Anu lalu niki lawan. Dia dapat dia perlu, tak perlu. Cuma niki saya lebih perlu ada sajalah hadis niki. Namun niki jalan berkata lalu dia percaya. Lagu hadis Nabi SAW, umat Amerika dan sekutu-sekutunya. Hampir-hampir Amerika dan sekutunya yusikul umam antada'a alaikum, akan mengepung kalian wahai umat Islam. Kama tada'al akalatu ala qasatiha, sebagaimana kalian mengepung makanan di atas meja makan. Meraklum sak pelongoh sami niki kepung du dulang. Sekik dulang kece tempat kece lima. Makin umat Islam sa'ar ahli Palestin para niki warwa ia terkepung. Padahal lu deket, saya di deket Mesir, saya di deket entah Yordania, Lebanon, Syria. Mu Israel ni kia kocek. Hanin umat Islam selaput dan terlalu menek jok tu baliknya banjir. Si kodek lagu makan takut umat Islam. Makan gentar umat Islam ni kembik. Langsung lihat hadis ni kita sebut si Nabi-Nabi penyebab. Padahal ikuti lagu umat Islam makin nentang narak kekuatan. Nabi jalan lanjutan hadis niki, amin qillatina nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sedikit wahai Rasulullah? Sekecet itu menok ya Rasulullah waktu no begitua sahabat jok Nabi, la antum yauma idzin kathir, kamu pada waktu itu mayoritas paling muhim. Nabi bahasa ni hiu doang ni deket padahal sekecil Israel ni. Ini selapuk deket kita takut isi senjata ni tak kalah pokok nak ngepung semua umat Islam bersatu selapuk. Amin qillatina nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena kami sedikit ya Rasulullah? La, tidak kata Rasulullah, antum yauma idzin katsir, kamu pada waktu itu banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sa'il, laku cide selapu kamu semuanya. Bahasa ni Nabi gutha'un baraqawa kai, gutha'un ka gutha'is sa'il baraqawa banjir. Bahasa ni Nabi wikan kawak niki lamun darat tong sandak sekedi belah na tunde. Iye tan perumpamaan si sidi Nabi, umat Islam zaman makin niki si luwe mayoritas. Lagu tan perumpamaan si Nabi marak kawak banjir. Saran kawak niki den bau belandesan sekedi terus belah. Luwe doang lagu den tenarak kekuatan. Nabi wa perucap niki ja. Aun hayai makin hai-hai bau dua muka niki di internet hadis niki. Oh jelas hadis niki ja. Dengar aku bantah hadis niki. Gusaun ka gusa'is sa'il, kalian seperti buih banjir loe mdoa, lagu edak kekuatan. Banyak tapi tidak mempunyai kekuatan. Api nabe. Kenapa ya Rasulullah? Nabi sebab loe lagu dinarak kekuatan. Asabakumul wahan, kau tertimpa dengan penyakit yang namanya penyakit wahan. Serapu umat Islam di akhir zaman akan tertimpa dengan penyakit yang namanya penyakit wahan. Ikan penyakit wahan?
Ya ini belum gua masih ngan sahabat dong masih tahu di cerita si Rasulullah. Wa man wahanu ya Rasulullah? Apa yang penyakit wahanu ya Rasulullah? Sahabat dong masih sesama kita Rasulullah di tahu dan nikah. Apa yang penyakit wahanu ya Rasulullah? Ada dua yang penyakit wahanu kimi. Ina hubbud dunia wa karahiyatil maut. Sak pertama terlalu kangen dunia. Sak kedua dek bani mati. Iya, wasak dua ni isi lemah umat Islam. Sak pertama kepik nampun dek beli bernolong. Andai nak nolong makin drone kata menyerbu yang perang jadi enggak. Apalagi makin mau serbu andai nak maju selama rosak. Perang dunia, doa perang dunia ketelu. Iya pun takutan niki umat Islam. Silap fakta niki. Kami aku niki tak jelas. Ayo untuk bersama satu kuih dalam tiga. Ya jelas niki. Saya pertama kali karena takut dunia makin dek bani melihat Mesir. Ratusan juta penduduk. Paling banyak semua termasuk negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Indonesia. Lagu mangkat takut si Israel harus kecil. Deke tak berdeketan. Ya langan terjauh bantuan-bantuan niki. Nen bau si buka kalah si tentara sekecil niki. Nen bau. Kemudian nari lemak tolong nama itu mirut perang. Gedung-gedung keluai anu ada. Tutup perusahaan. Dong sider bangkrut. Kami apa di Bali dah? Kepen milik bang. Saya kuasai bang. Hah? Saya kuasa imbang ini. Saya kuasa imbang niki. Lagi ribut. Hah? Yahud. Yahud. Nek tiang ucapan niki fakta niki. Nek tiang kuat. Nek tiang yang sekitar muli doang di fakta. Mereka berikan kami. Mula ni narak libur jelo Sabtu ke? Yang tak narak libur jelo Sabtu. Anit ketua makin pelonggo. Sabtu niki hari besar saya pe hari besar jelo Sabtu. Yahudi. Naik wah terdengar libur jelo Sabtu. Ahadong. Ahadong, saya pe hari besar ahad. Saya sedikit naon ni tak ngancam pe ahad. Kristen. Itu harus sebagai umat Islam libur jelo ju. Mayoritas. Lagu kalah. Kepi abad libur itu Sabtu Ahad. Libur resmi itu dua hari. Hari Sabtu, hari Ahad. Mula jenuh Ahad. Rombok jenuh Minggu. Kepi. Bang dunia libur. Jenuh apa libur? Jenuh Sabtu. Kepi. Karena itu hari besarnya Yahudi. Yahudi dek zonggol jenuh Sabtu. Hari suci. Akhirnya itu karena ikut peraturan dunia. Ikut bang dunia. Milu dan ikut Yahudi jari jelo Sabtu milu libur. Makin anda narak bermasalah. Kepe milik bang biru triliun. Milu bantuan juga nugaza mudi meli dengah dewala terkirim mami sampai setiap pun dek meli. Kepe terbekuan milik bang mau kebe terus. Tebukuan KPM lebang dek bodoh baik lebang telah KPM lebang ni borong bertolong ni nampak iya aran terlalu cinta di dunia niki makin ya sampean ucapan Nabi niki ya fakta makin terjadi niki iya sasin sampean si Nabi iya wah kejadian makin di Palestina niki nge dunia takut lalu oleh dunia takut lalu telang kepeng nenek bang takut lalu terblokir kepeng takut lalu sedih gedung takut lalu sedih perusahaan si takut takut lalu barang diri nanti mau mangan nge takut lalu nanti mau pakaian akhirkah dan milik takut air kecampur dan milik ikut campur karena takut jok diri pribadi takut jok hal harta. Akhir berbetan umat Islam, saudara semetot Islam. Ya Allah menon tante bante ribuan tante bante itu ndek tahu tolong. Lamun itu relate berbetan tentang. Ha? Lamun tentu milih jihad, sila Palestin lain berjihad. Nak utama doang dia tentang utama.
Tambah dah sulit jauh Palestin ni gimana? Namun di arah jelas saya ini putusan. Ni gimana kita enggak utama? Ya jelas ucapan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menonton terbantai umat Islam itu kau teduk doa. Wah memang jelas manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lamna 'uluwan kabira. Dengan sebut Bani Israel, bangsa Israel niki, keturunan Israel niki, manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran la tufsidunna fil ardi marratain, kau akan membuat kerusakan dua kali di muka bumi. Makin yang akan buat kerusakan di muka bumi ini sak kedua kali. Dan dua kali nak tinggi dah. Dua kali nak jadi dengan dua kali nak apa di tempatan berkuasa di muka bumi. Sak pertama naik dengan zaman Nabi Sulaiman, niki Nabi Sulaiman keturunan Bani. Kemudian di akhir zaman makin lagu arak batas. Lapu jelas sebut niki di dalam Al-Quran dua kali. Lagu janji Allah Ta'ala walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha ibadiyassa. Kami telah catat di dalam Zabur setelah Taurat bahwasanya bumi-bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Cepat atau lambat pasti nemak yang menang kaum muslim, kaum muslimin. Ini khawatir makin pelungguh. Bantai umat Islam, kanak terbantai. Terus media masa makin terbalik dikit, topper. Media-media masa makin ini TV, ini Facebook berbuka. Hamas, satu pasukan dengan Islam, bikin tentara-tentara Islam bermatik kanak. Ratusan kanak bermatik. Lagu video bodoh dengar. Terputar ini. Terbalik. Lagu ye doang sampai, ha? Ingat? Apa-apa pegawai yang apa-apa ucapan lekat niki lamun kereng tulang ngonek-ngonek dengan yakinnya kena ucapan kebohongan kalau terus-terusan diulang maka seseorang akan meyakini bahwa ucapan itu adalah benar. Namun kereng lalu dengan lekat ngonek-ngonek dia sak lekat sendiri pun parah dia kena. Secara pribadi dengan sak kereng lekat ngonek-ngonek si kereng lekat pun parah kena. Ia dah makin dari era. Jadi dengan sah Yahudi Zionis saya makin dari perang di Gaza Palestina ni pun mati umat Islam enteng. Saya boleh tembak ni ni nak takut dan bertian dan kanak. Ni nak khawatir dan nak takut. Kembali mulai zaman zaman lain. Dari pelunggu Nabi doang pun mati. Sampai ni sokok riwayat Bani Israel niki membunuh sampai puluhan Nabi pun mati. Puluhan Nabi pun mati si Israel niki. Nah, dia heran makin nak menapelunggu. Apalagi ni Nabi bang pun mati. Ya, apa paling luik Nabi yang kita reke-reke Nabi-Nabi niki leman zaman Nabi Daud. Leman zaman Nabi Yasai. Nabi ya? Yakub. Nabi Yakub. Yusuf, terus Zulkifli, Suhaib, Musa. Niki Israel doa, Nabi Harun. Nabi Israel doa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria. Hampir mayoritas nabi-nabi selain niki kebanyakan adalah Bani Israel. Nabi-nabi dari Bani Israel. Nabi Isa, Nabi Bani Israel. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, saya mati. Ia mulai demannya mati, demam lahir. Ada yang saya wikan. Wah, terjelasan dalam Al-Quran, sida-sida Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis, wah mulai demam matinya mati. Nabi doang pun mati, apalagi dengan biasa. Ia pun berkeyakinan dengan Yahudi, terutama Zionis, bahwa umat manusia ini diciptakan untuk menghambakan diri kepada Bani, kepada Zionis Israel, kepada Yahudi. Selaku manusia ciptaannya jadi itu harus tunduk, harus jadi budak juga dengan Yahudi. Nabi doang pun mati, apalagi tiang pelonggoh. Angkat ambil bukti, kembali angkat Nabi ini, loik, totus ke Bani Israel. Kembek napa loik Nabi ni kita utus ke Bani Israel tu nasa. Dia kembek. Harap daik Nabi utus di Lombok. Harap nak pendek. Mbek langam tau di narak. Harap nak pendek.
Nak dek tahu tak kena. Hak dek tak nak mindah tepat jawapan. Aku narak masih dek tahu masih. Ha, memang ni tenarak ada sejarah kita arak Nabi dari Lombok yang dek tahu masih. Memang ni narak sejarah ni. Kembe itu lembut-lembut. Ni dua lain terkenal dengan jenisan tinggi lembut-lembut, Lombok lembut-lembut. Ya pun. Ni Nabi ulama dah berdakwah mengenai Islam di Indonesia ni mayoritas apalagi nak utusan Nabi. Ya kami apa Nabi luik di Bani Israel ni ratu-ratu. Hampir nak ribuan mungkin Nabi satu tu di Bani Israel. Nabi dia kurang lebih 124 ribu kan. Lebih lain Nabi ni kami tahu belik nak tutus. Saya wajib terbikan cita yang pelonggung marah selain. Mayoritas selain ni ki elik kaum Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Kami apa luik-luik tutus Nabi di Bani Israel. Tanda bahawa kaum ni ki keras-keras dia dinikmati. Ya ampun, luwe tutus. Makin lamunarak dengan dek ini mati, dia cukup ternasihat di segi dengar. Nih, tentu apa dek ini kemami. Dua dengar, dek ini mati. Datang keludahan, bergalah pun mati. Yang pilih dengan setepat. No tutusan dek ini, no tutusan. Si luwe tutusan. Sehal kesal temen, ini keras otak, dek ini mati. Ini boleh terima kebenaran. Nabi Muhammad hari siapa paling dia dinikmati paling keras musuhi Nabi lah pas Nabi datang lagi saya Yahudi Yahudi niki pas datang Madinah lamu nenek Mekah keluarga Mesah sah musuhi Nabi di bil hijrah Nabi siapa paling keras musuhi Nabi Yahudi. Sini percaya jok Nabi, Nabi, Nabi. Sadu jok Nabi atau dek? Sadu jok Nabi. Lagu saya gak bisa ande elek Bani Israel. Namun dek ni anak aku jadi kaku ni. Yang bila pada pelonggong nani. Namun dek bupati dek balik dek anak dek keluarga kaku dek. Gemas selalu belek uni dek mati apa-apa peraturan. Ini ini. Ini atau dek? Ini bahaya. Niki aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala utus sadun. Nabi sebutan dalam kitab Taurat, dalam Zabur, dalam Injil, yang tan sebutan si Allah taala dalam Al-Qur'an dengan Yahudi dan Kristen niki bun tau pendeta-pendeta niki Nabi Muhammad, ya tauan ciri-ciri Nabi Muhammad kaca anak Mesah. Ya pedasan si pedas Nabi Muhammad pun tauan ciri-ciri Nabi Muhammad ketimbang anak Mesah. Sekedar nihan, sekedar pedasan doang, sekedar nengah doang dengan Yahudi ini Nabi Muhammad mesti godek langsung iya wah tersebut dari kita lagu milik dengan Arab ini nimi dengan Arab milik dengan Bani Israel wah selesai wah kenabian dari Bani Israel berbeda dari lawan perang milik padahal yakin juga Allah Ta'ala percaya juga Allah Ta'ala lagu gara-gara di tutusan dari ini ya. Ilik keturunan, ilik semerton. Ya buat dia aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mu dengan mereka keras lawan, ndak heran nak mati. Namun lebih bersatu dengan ini takut saaran Bani Israel ini. Ia penuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam umat Islam makin nampak lemah di narak kekuatan. Kalian terkena dengan dua penyakit, penyakit wahan dan penyakit takut mati. Dia narak dengan mati si perang. Silak baik. Lomahkan lu lalu mati dia tu. Ya mulai engkah takdir Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat ni gila eh. Dakan telur ribu lawan satak ribu pasukan. Umat Islam lah eh. Pas terpimpin Sayyidina Khalid bin Walid telur ribu. Lawan enam satak ribu dengan. Sekik sahabat berhadapan kaca enam dasar dengan. Mana bani mesti je? Bani. Dia nak jauh lewat selapur. Yang jauh. Apa diwal doang masih munak nem dasar sekek lawan oleh kabani dia. Lagu ini si kekuatan iman sahabat niki den apa mas den ar takut mati, ya milik mati. Ya kejar dengan mati syahid niki ya si nanu sahabat, ya si jaya naik sahabat Rasulullah niki. Sayyidina Khalid bin Walid bani serbu seribu masuk kali musuh bani yok tengah. Soal kembek Nabi sampun bebasa Sayyidullah al-Maslul. Berbeda-beda tanah perang Sayyidina Khalid niki dia nak mati. Angkat menonton perang Sayyidina Khalid dakak mesak darah lain dia nak mati. Wahyu bahasa Nabi. Sehingga di awal Sayyidina Khalid niki dia narak sejengkal kecuali ada orang sepanak, orang sarap pedang, orang sarap tombak.
jungkat jarak dua ngono sniki. Nak ambil tu ninggal Sina Khalid ninggal sakit di atas tipah. Si Malen setiap perang ni mudah sang nanya betul kat mati. Nagu lamun dengan perang dia ni ada sama mati adik betul tembak ada yang mati sahid, mati kesahid pun jadi sama noja. Tetap terlindungi diri lagu wah wah pi cara terlindungi diri dapat mati baru mati sah. Sahidnya nak mati sahidnya malu perang wah milik mati sahid ada tembak biarin. Nde ya mati sahid noja berjuang. Namun wahdinara cara mahirmu kalah tertembak, terbunuh bagaimanapun caranya baru tetung dengan mati syahid. Ia pun laik meniuni Romawi. Laik niki Romawi niki rak dua kerajaan terbesar di dunia. Ia jadi hegemoni laik niki. Dua laik niki kekuatan paling belik di bawah dunia. Elek bat kepala naran Romawi, elek ku oleh bagian timur dikuasai si Persia. Takluk Persia niki kalah Romawi takut kembek. Apa ni berkata raja-raja ni ke panglima angkat kalah kancil keluik niar sekecet kancil. Memikan jawaban ni ke berkuat umat Islam lah. Bagaimana mungkin kita akan melawan kaum yang mereka lebih mencintai mati sebagaimana kita mencintai hidup. Niar bilik mati yang melawan. Kita bilik hidup berarti ni menang. Ia pun makin umat Islam niki dan bani tolong semeton. Ia pun dinini jaya ni pun tolong Allah umat Islam makin nenek ni dua Indonesia dua si tolong Allah umat Islam. Lalu mati 6,000 mati 10,000 mesti selesai. Niki makin di negara tu yang pelunggu biraya orang yang umat Islam. Lalu dia tak nak keluar kancir di mayoritas maka dinini dengan takut tu nak kembik dek tak apa nama tak cinta jauh dunia kancil takut lalu dek mati. Ia kau mati Islam ni lagi dan bani perang lalu mati lalu. Gara-gara niki yang buat lama umat Islam ampun oleh hubur dunia wa karahiyatil maut terlalu cinta terhadap dunia dan terlalu takut kepada kematian. Ia intin saat dua niki mami. Makin dendek heran, makin napi sak kejadian. Bimbi tak dengan makin lamun kangen lalu boleh kepeng benda, kepeng benang, lihat tu benda din bani mati. Ya kaita dengan boleh kepeng din bani mati. Baru beli mobil sakit terus tajian. Goyo nak ingat Allah Taala ke no? Mobil gua sini ingat dia ke mana? Puas rayan mobil lagi tajian guni. Ya tentu ni kisila baru dah tinggal bercor balik mau pulang perang tamu di rumah sakit wah lelah badan enggak sinanganan balik ke solah ke pelik bangun balik baru enggak tinggal merari sakeduan mau enges madu sakeduan ya tang sakit baru enggak tinggal merari ni kan maik-maik berarti dunia menurut Nina jadi ya. Nina niki dunia donek mami. Dunia. Dunia. Ya jelas mani disebut Nabi dunia mata, dunia adalah dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Ini terlalu pikir dene dan niki makin sansambu dengan cerita ni. Niki cerita tentu fakta dengan teman dole lalu goye film Naruto. Namun anak dalam Naruto tamu rumah sakit menonton lelah dari rumah sakit sampai tajian tak muni amak ni kini tua piran sogo lina Naruto muni film negara-negara film Jepang ya doang muni piran sogo lina Naruto sedang sogo muni ya tajian makam sebelum Naruto di kena film karton ni kena ya teman anak punya film karton tengah suruh baca la ilaha illallah piran sogo lina Naruto doang muni. Tapi berani kita Nabi pun apalagi kepe terlepas kur terbaik kepe kur kepe kur kepe duit lalu kepe lebang dan bani kadu sakit terus enggak dah pikiran kepe katalah kau kur kepe burung mau nikmati ni tak pandai beli nabung dari nabung untuk hari tua nabungan bijak jari lagu dalam arti setama lalu dalam mati ia tak susah tu. Tamak lalu dalam mati susah. Ia pun makin loik dengan
Kepeng dengan dek bertelemuan di minengat kepeng la ilaha illallah. Kepeng dengan umroh, kepeng dengan la ilaha illallah. Pira dengan tertipu. Engkau investasi dengan kepeng dengan umroh. Urben tan investasi sampai makin di sogul kemen. Dan ini cairan nurin kepeng masa awal ini investasi. Kemudian ini sogul terus kepeng niki. Jamaah belum berangkat juga setahun. Kita juga susah doang. Tiang dia kena gini. Kepeng mah 2 tahun di kantor. Kita pun tak ada kepeng. Kita kepeng kalau belah juta, setak juta. Gaji tak. Apa lah nak tiang ajari penyuluh hasil juta sebulan. Yang beh dah gaji minyak. Umbe dah kena tulakan kepeng dengan hasil juta. Investasi telah makam kami investasi kepeng dengan kita nyetor kepeng di minengat kepeng tengah dari investasi kadu investasi kepeng kalau dia lau nak kari seminggu nak tak investasian sobul kepeng telah makam kami kepeng dengan no. Ia termangkir dan kau ingat dunia lupa mati ni bani mati ni nara takut juga Allah Ta'ala. Ia hampun lemah umat Islam noik doang lagu barak kowok ahi dunia doang buat pikiran. Ndek dapat sini pikiran dunia. Harus pikir dunia. Bahkan ditebel dengan miskin lalu. Namun merintih dengan miskin yang paling seolah meniki barang Nabi. Lagu adis andek tamu bahasa desain Nabi kadal fakru ayakuna kufru. Hampir-hampir dengan kepakiran terlalu miskin ini jebab dengan kafir. Luik dengan kufur. Lepasnya agama gara-gara jalanan kakak telan. Binara sabar. Surut itu sugi si Nabi. Isit berimpah. Nagu dede tamak di dunia adik barat Sayyidina Usman menonton dari konglomerat sahabat-sahabat Nabi ni pikiran kepeng mesti keluar harta mesti keluar dengan tuan sahabat Nabi jawab Sayyidina Usman namun tarik masjid ni pikiran sembahyang harta mesti keluar wikam jawaban Sayyidina Usman bahasa Sayyidina Usman namun tarik masjid si kelepas harta demi kelepas sandal ya wah tak lepas harta dia kuah pikir harta yang telang yang binasa yang sedia harta namun kuah tak masjid lepas dia nak berpikiran yang kemih-kemih wakah terlenuk lagu itu dendek nak harta lain sahan boleh balik si ragu tak masjid si ragu sandal kedua belum baru mesti lelah tangenah sandal dah lelah tangenah padahal bila Allah ajin sandal apalagi masjid mondok kan mun solah sandal telang sandal. Dia ni heran, dia ni pondok, yang luar bira di maulid kesolah berandal, berpedasan, bersandal pun baik tuan guru, dia ni nampak, lagu pun baik sandal hantai, saya jok jeding jaga lalu jeding wapih, dengan jok jeding wapih dia ni sandal ke bira kali dalam sandal ke hantai dengar, saya jauh oleh jaga si jamah no, sangsara jauh jaga oleh atom tulang, jaga yang tulang jaga ni nak arah juga nanti, mesak lima sini tulang-tulang. Romba musallin la amana talah bahasa di sini Nabi. Kadang-kadang dengan sembahyang dia amanah bahasa di sini Nabi. Kadang-kadang dengan sembahyang dia amanah berbeh maksud turun sembahyang lagu jauh sandal batur. Iyalah maksud Nabi ni kadang-kadang dengan niki sembahyang lagu dia amanah. Sogol sembahyang sandal batur berjauh. Itu di sini khusus sembahyang terlalu kangen di dunia. Hanya ada baik motor, arak ada baik motor. Lagu lawan si berlebihan, itu motor tadi di samping itu. Ya, tak malam semayang, ini baru takbir sampai selesai. Motor jadi dua, namun kalau nyodok semayang. Nasampura, agung-agung sinampura, hadirat.